Ya, jadi hari ini sebetulnya bukan jadwal sidang kita ya. Sidangnya adalah besok, tanggal 29, tapi tadi tiba-tiba juga disampaikan oleh jaksanya bahwa sidang hari ini. Nah, kami anggap ini satu momentum yang kurang bagus menurut saya ya. Karena seharusnya sesuai dengan keputusan majelis kemarin itu, bahwa sidangnya besok hari Selasa. Oke, itu kira-kira. Bang, merasa dimainkan nggak sih bang, kayak begini bang? Merasa ya, kan tentu saja. Kami menginginkan tentu ada kesetaraan ya di depan hukum, bahwa tidak bisa seseorang ditahan seperti ini, lalu diperlakukan juga sedengan sewenang-wenang, saya kira ya. Nah, untuk itu, kami minta supaya hal seperti itu nggak perlu diulang lagi lah, kira-kira seperti itu. Chris, apa yang dilakukan, bang? Chris, tanggapannya gimana, Chris? Biar nggak salah, ya, barusan kita dikonfirmasi pihak kejaksaan bahwa hari ini memang ada kesalahan administratif. Okay. Sehingga kita tetap menganggap Chris adalah pihak yang beriktikad baik, tetap mengikuti proses walaupun ada miss tentang waktu. Okay. Itu ya Chris ya, tetap semangat ya. Kita akan tetap jalani proses apapun yang dilakukan oleh pengadilan. Berarti besok lagi bang, sidang bang? Iya. Besok katanya? Hari apa bang? Senin lagi? Oh, tetap besok? Tanggal 28 jadi sidang. Bang, berarti hari ini? 29. Chris, tanggapannya gimana Chris? Tanggapannya Chris? Chris, Chris, tanggapannya Chris? Chris, tanggapannya gimana Chris? Chris, ya udah, saya mau pulang. Geser. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.